Halo adik-adik mahasiswa, kali ini saya akan menyampaikan tentang cedera olahraga pada ekstremitas bawah. Cedera yang umum terjadi antara lain cedera meniskus atau sering disebut dengan meniskus tear, kemudian dislokasi hip, ruptur ACL, sprain ankle, dan masih banyak lainnya yang akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Kali ini kita akan membahas tentang cedera meniskus. Kita tahu dalam lutut itu sendiri ada meniskus, meniskus terbagi atas meniskus medial dan lateral. Kemudian ada ligamen sendi, antara lain ligamen kolateral, lateral, kemudian posterior cruciatum ligamen dan anterior cruciatum ligamen. Dan tentu juga ada otot dan tendon. Anatomi fisiologi meniskus. Meniskus itu sendiri merupakan bantalan fibrokartilago yang melekat pada medial dan lateral puncak tibia, ya, atau sering disebut dengan tibial plateum. Meniskus itu menutupi hampir 50% dari puncak tibia. Lateral meniskus menutupi lebih banyak permukaan tibia, sehingga lateral meniskus itu sendiri berbentuk seperti huruf O dan medial meniskus itu berbentuk C. Nah, boleh kita lihat di dalam gambar berikut. Ini ada lateral meniskus yang berbentuk huruf O, hampir menutupi seluruh permukaan daripada tibia plateum. Kemudian ada medial meniskus yang berbentuk C, menutupi hampir separuh dari tibia plateum. Fungsi meniskus. Fungsi meniskus itu sendiri sebagai peredam beban, ya, peredam atau shock absorber, peredam tekanan, kemudian juga menjaga stabilitas sendi dan fungsi lubrikasi untuk menghasilkan cairan sendi sebagai nutrisi tulang rawan. Kemudian meniskus itu sendiri berperan untuk memungkinkan gerakan rotasi pada sendi lutut atau sering disebut dengan screw home movement. Nah, kita lihat di sini pada lutut tanpa meniskus, di mana force atau tekanan itu tidak didistribusikan ke seluruh permukaan daripada tibia. Tapi kalau meniskusnya baik, seluruh tekanan atau force itu bisa merata didistribusikan. Vaskulari meniskus. Apabila terjadi cedera meniskus, itu bisa tanpa operasi dan juga harus dengan operasi. Tanpa operasi itu bila terjadi kerusakan itu hanya pada sepertiga daripada sisi perifer atau sisi luar daripada meniskus itu sendiri. Karena sepertiga perifer daripada meniskus itu kaya akan dengan vaskularisasi. Tapi apabila terjadi cedera pada 2/3 bagian tengah atau bagian dalam, itu susah untuk sembuh karena disebut dengan white zone, ya, atau miskin vaskularisasi. Nah, boleh kita lihat dalam gambar berikut,
ini vaskularisasi meniskus. Jadi hanya sepertiga bagian perifer daripada meniskus itu yang kaya akan vaskularisasi. Jadi disebut dengan red zone dan white zone. Bagaimana meniskus itu bisa cedera? Meniskus itu bisa cedera karena adanya force atau tekanan pada daerah lutut. Pada saat lutut itu sedikit semifleksi, ya, dan kemudian ada rotasi femur ke arah medial. Kalau itu cedera meniskus bagian medial. Dan rotasi femur ke arah lateral apabila cedera meniskus itu cedera bagian lateral. Jadi contohnya bisa kita lihat pada pemain bola di mana tungkai kanan itu menendang bola, tungkai kiri itu menumpu berat badan, kemudian sedikit semifleksi, ya, dan kemudian karena dorongan atau tekanan gaya untuk menendang bola itu sehingga femur berotasi ke arah medial, itu bisa mengakibatkan cedera meniskus bagian medial. Nah, di sini bisa kita lihat bentuk daripada cedera meniskus itu, bentuk robekannya. Ada yang seperti torn horn tear atau seperti bentuk klakson, ya, pada sepeda motor itu disebut dengan torn horn. Kemudian ada seperti pegangan ember atau sering disebut dengan bucket handle tear. Kemudian ada yang flap tear dan transfer first tear. Apa tanda dan gejala bila terjadi cedera meniskus? Ya, tentunya terdapat nyeri pada lutut saat digerakkan, ya. Kemudian saat digerakkan itu ditekuk atau kemudian diluruskan, itu lututnya seperti mengunci, seperti atau sering disebut dengan locking knee. Kemudian bisa terdapat pembengkakan pada sendi lutut. Kemudian pada saat itu pas terjadi cedera meniskus itu sendiri bisa terdengar ada bunyi pop atau bunyi klik. Komplikasi cedera meniskus yang tidak tertangani dengan baik akan mengakibatkan kerusakan kartilago. Kalau terjadi kerusakan pada kartilago ini, itu akan memicu lebih cepat timbulnya penyakit degeneratif seperti osteoartritis. Bagaimana kita menentukan ada tidaknya cedera pada meniskus? Tentu melalui pemeriksaan, ada specific test, dan kemudian didukung dengan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang antara lain MRI atau singkatan dari magnetic resonance imaging, kemudian dengan artroskopi. Artroskopi itu berupa dimasukkan kamera ke dalam persendian itu sendiri untuk melihat atau meneropong bagian dalam dari sendi itu. Kemudian nanti di layar kelihatan bagaimana apakah terdapat cedera meniskus atau tidak. Kemudian spesifik test atau pemeriksaan khusus bisa dilakukan dengan teknik McMurray dan kemudian kompresi applet. Bagaimana caranya? Itu McMurray itu hip dan knee posisinya kita tekuk fleksi 90 derajat. Kemudian satu tangan menahan sendi lutut dan tangan yang lain memutar kaki ke bagian medial atau ke lateral. Sementara lutut diekstensikan perlahan-lahan. Nah, kemudian saat diekstensikan itu bisa terdapat bunyi klik. Kemudian yang kedua adalah compression applet test, di mana posisi pasiennya itu tidur tengkurap dengan lutut kita fleksikan 90 derajat, kedua tangan
mendorong telapak kaki ke bawah. Jadi kita lakukan rotasi ke arah medial atau ke lateral. Kalau saat kita rotasikan ke medial terasa nyeri, itu berarti terdapat cedera meniskus bagian medial. Kalau kita rotasikan ke saat ke bagian lateral terdapat nyeri, itu berarti terdapat cedera meniskus pada bagian sisi lateral atau sisi luar. Nah, terapinya bisa dengan konservatif, kemudian dengan operatif. Operatif itu bisa dengan diperbaiki atau sering disebut dengan meniskus repair, atau juga meniskusnya dibuang sebagian atau total dibuang. Kalau sebagian disebut dengan meniskektomi parsial, kalau seluruhnya disebut dengan meniskektomi total. Total meniskektomi. Ini boleh kita lihat dalam gambar ini proses artroskopi, ya, di mana terdapat cedera pada meniskus kemudian di repair, ya, parsial medial meniskektomi, atau di bagian yang cedera itu dibuang. Itu kalau meniskektomi. Kalau dijahit itu repair meniskektomi. Nah, sekarang kita sampai bagaimana sih proses fisioterapi atau penata laksanaan fisioterapi pada cedera meniskus itu. Pertama-tama kita lakukan anamnesis. Kita tanya keluhannya bagaimana. Biasanya keluhannya nyeri saat lutut digerakkan, kemudian terasa mengunci, ya. Pada saat digerakkan kita suruh menekuk, itu akan susah tapi bisa. Kemudian saat tertekuk akan terkunci juga untuk lurus, tapi bisa dilakukan tapi terdapat nyeri. Kemudian pada saat kita suruh melangkah atau beraktivitas, itu juga akan timbul rasa nyeri. Kemudian setelah itu akan kita lakukan pemeriksaan berupa inspeksi. Biasanya pada kondisi akut itu, akut terdapat pembengkakan pada sendi lutut. Kalau pada subakut atau kronik, itu biasanya sudah terjadi atrofi otot. Kenapa terjadi atrofi otot? Itu karena lututnya sudah jarang untuk digunakan karena nyeri pada saat aktivitas, sehingga ototnya mengalami pengecilan atau atrofi. Kemudian selanjutnya setelah infeksi, palpasi. Kalau palpasinya bisa kita raba, ya, daerah sekitar sendi lutut, apakah terdapat nyeri tekan atau bagaimana suhu lokal pada sendi lutut itu sendiri. Kemudian pemeriksaan fungsi gerak dasar, biasanya kita suruh dengan quick test atau tes cepat dengan memfleksi dan ekstensikan lututnya, atau juga jongkok, kemudian berdiri, jongkok, berdiri, atau disebut dengan squat and bouncing. Pada kondisi akut, hal-hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh pasien. Kemudian pada kondisi kronik mungkin bisa dilakukan, tapi akan terlihat sudah hypermobility pada knee joint, karena akan bisa terdapat kelemahan-kelemahan daripada otot dan juga ligamennya mengalami laxity. Kemudian kita lakukan tes gerak aktif, di mana pada aktualitas tinggi akan terjadi nyeri pada saat fleksi maupun ekstensi sendi tibiofemoralis. Gerak internal rotasi, nyeri pada bagian medialis, dan eksternal rotasi bagian meniskus lateralis. Kemudian tes gerak pasif, nyeri pada saat fleksi maupun ekstensi sendi tibiofemoralis dengan
Enfield terasa enfieldnya elastis. Kemudian gerak internal rotasi dan eksternal rotasi terjadi nyeri dengan enfield elastis. Sering pada semua gerakan negatif bila aktualitasnya rendah. Kemudian selanjutnya kita lakukan tes gerak isometrik di mana karena ini masalahnya pada meniskus tidak khas. Jadi karena ototnya tidak mengalami masalah. Sekarang masuk ke intervensi fisioterapinya. Apa sih yang akan kita lakukan bila kita menemukan pasien atau atlet yang mengalami kondisi cedera meniskus? Pada tahap awal atau kondisi akut, kita berikan PRICE. PRICE itu artinya kita lakukan proteksi, rest, ice, kompresi, dan elevasi. Kemudian pada setelah itu, selanjutnya pada subakut dan kronik, bisa kita lakukan SWD atau MWD dengan teknik subakutnya intermittent, dan pada kondisi kronik itu dengan tipe continuous. Kemudian kita berikan ultrasound, tapi pada saat memberikan ultrasound itu pasien duduk dengan lutut fleksi 90 derajat agar daerah patella bisa digeser agar arus ultrasound itu masuk ke daerah meniskus atau daerah cedera yang akan kita terapi. Kemudian selanjutnya kita lakukan latihan-latihan strengthening, latihan-latihan stabilisasi, kemudian bisa diberikan dengan sub proteksi tadi dengan knee brace. Nah, ini semua nanti akan kita lakukan praktek setelah penyampaian materi ini selesai. Kemudian kapan dapat bermain lagi? Pada cedera meniskus ringan dengan rehabilitasi tanpa operasi memerlukan waktu penyembuhan sekitar 3 sampai 4 minggu. Sedangkan bila diperlukan operasi pembersihan meniskus yang robek memerlukan waktu sekitar 6 sampai 8 minggu. Dan apabila terjadi cedera berat dan dilakukan operasi, maka waktu penyembuhan sekitar 3 sampai 4 bulan. Demikian pertemuan kita kali ini. Selanjutnya kita akan melakukan praktek.